Jabatan Perhilitan Terengganu akan menggunakan lampu LED Light Emitting Diode untuk menyelesaikan masalah serangan gajah liar di Kampung Syukur, Hulu Terengganu. Pengerusi Jawatankuasa Pertanian Industri Asas Tani dan Pembangunan Desa Dr. Azman Ibrahim berkata, selain itu tembakan untuk menakutkan mamalia tersebut akan turut digunapakai. Kita juga bincang untuk pemasangan lampu LED. Lampu LED yang berwarna biru, di mana lampu LED ini dipasang dalam jarak sekitar 20 meter bagi setiap tian yang setakat dipasang di beberapa lokasi antaranya di Pelun, di Setiu, dia dapat tiba kesan untuk kita nak meminimalkan gangguan gajah. Jarak yang kita jangkakan yang memerlukan pemasangan lampu dalam sekitar 20 km dengan kos dijangkakan sekitar RM15,000. Yang ketiganya adalah pemasangan pagar elektrik. Pagar elektrik yang telah dipasang di beberapa lokasi antaranya juga di Pelun dan serangan dan gangguan gajah apabila dipasang pagar elektrik ini memang berkurangan. Menurut Dr. Azman, gangguan gajah liar ini berlaku 6 kali dalam tempoh seminggu. Ianya berlaku kerana lokasi Kampung Syukur yang terletak di antara dua hutan simpan Pasir Raja dan Kuala Jengal. Walau bagaimanapun, jika sekiranya langkah tersebut tidak berkesan, gajah-gajah tersebut akan ditangkap dan dipindahkan ke kawasan yang lebih jauh.